Kenapa sih kalau orang ajang selalu nengkep kuping? Nah, tolong aja kita makan lagi. Itu tadi keras-keras. Gua nggak denger nih. Orang ajang, setiap orang ajang di musola, di masjid, tengkep kuping. Kenapa? Itu namanya biar fokus. Ah, enggak, salah. Nah, dia fokus, dia ajarnya fokus langsung. Contohnya Bapak saya giring, jarang pernah ada kehilangan. Polisi apa? Maling bukan takut sama polisi, takut sama orang giring. Lah maling sudah lor, mas saya, Bapak saya gak bisa tidur. Tahu sendiri orang giring. Masuk hidungnya matanya ngalor. Kodok apa tek ini? Emang begitu kalau gerimis mah kodok kadang-kadang bunyinya gentian. Ya kodok kan ada yang suaranya gede tapi kodoknya kecil. Aduh, gede. Kodoknya mah kecil Pak Lurah. Ada temennya yang gede mah. Puek. Pasti kodok Cina nih. Puek. Salah. Pas saya senter mau kena kodok. Artis lagi cebok. Gede. Kalau orang dulu begitu, kata goblok pinter, kata pinter goblok. Pengen punya duit banyak, pengen jadi orang kaya, ngitung teke. Orang dulu memang begitu, cengcorang aja dipegang, pinggangnya ditanya, cengcorang, mau ngencing di mana? Nah cengcorang pas ngepegang pinggangnya, rujuk begini. Gede. Ngitung teke, kali aja. Jadi orang kaya. Gede. Gede banget ini kok. Kaya. Miskin. Pasti ini buat kaya. Mana lagi ya? Makasih. Sama gak mau didik, gak doyan kue basah bu. Ini kue kehujanan. Gede. Salahnya bu, saya ngatur kalau dua mang saya dari miskin dulu baru kaya, ini tadi saya miskin dulu, dunia kaya dulu jadi miskin. Gede. Gak ketipu barangnya. Miskin. Miskin. Kalau gue pake gimana sih dia? Pake gue pecah tuh. Sebeeeeh. Disiksa sama teke saya. Karena mana dia doang bisa menyiksa saya. Saya juga bisa. Gede. Enggak ketipu. Kaya. Kaya. Kaya, ayo terus sama pagi. Ya, emang gue jadi perempuan yang juga bingung. Mending ada kalau keluar yang ngikul. Ayo bu, terus bu masuk bu. Ini siaran langsung. Ayo di center. Langsung dari CCTV Indomaret. Seharusnya engkau berada di sisiku wahai sayangku. Ntar gua kutuk jadi maling kendang. Emang maling gendang lu?
kini tinggal kenangan satu. Gue nyariin bini gue apa kaget. Oh bini gue kemana? Mama, ma, bini gue kemana? Dada, ya bini saya, lu memang bisa ngilang. Kadang liat kan? Bini gue kemana? Baik kan apa lah kok? Ya Allah, benar-benar dia sama orang tua. Nanti ya tuan, kamu udah kecil loh. Atau kalau gue disusup bocah gimana? Ini saya kalau lihat gue gini, lihat yang dipakai gerobak kan. Jablay bulat digoreng dadakan. Besok ya bego ditangkap. Kadang mana? Tahu, tahu yang bulat. Iya yang bulat. Ada yang bukan begitu. Ternyata ini tahu bulat digoreng ke mobil-mobilnya. Jalan sini jalan. Bokap ibu tahu bulat, tahu bulat. Pas gobel, gue pegang kempes. Sepatu itu lagi hitung-hitung. Ya, sepatunya merah bang. Ya, pakai tanah anjing lah gitu bang. Pakai kamera, pakai tanah anjing lah. Yang kayak berasal anak. Usai pakai tanah anjing. Potong aja lah yang potong anjing. Ini aku jadi anjing sepotong dipotong. Mama, terima kasih bapak. Ya, baik. Oke, sama ya. Lah iya nih gambarnya pakai peci, pakai kacamata. Ibu, ini berapa ini? Cepet. 100. Iya. Ini 100. 200 balik tuh. Ini 100. Ini 100. Nah iya 400. Pak, ini gua ngomong kita kemana aja? Jangan sampai kita. Namanya sekarang kan. Iya. Kita harus waspada. Waspada takutnya. Duit ini terdiri 3 dik. Oh ada 3 D? Iya ya. Wah lu so tau lu. D pertama. D pertama. Di Terawang. Di Terawang. D kedua. D kedua. Di Meraba. Di Meraba. D ketiga. D ketiga. Di Kantongin. Hahaha. Kalian bisa kan ngadilin gua lu. Itu orang gua mau kemana punya? Lu. Iya punya bandar ya. Gua bilang dulu, kunyuk, rambut. Nah itu rambut gua, Del. Punyanya. Gua kepadu. Mana gua rapi banget. Rambut gua depan blok belakang di om. Belakang. Depan bisa belakang top. Ini, ya, namanya apa ini? Bapak lurah lagi ngeramein. Oh, ini bapak lurah ini. Iya, lagi ngeramein-ngeramein anak. Oh, lagi ngeramein anak. Emang anaknya apa? Tahu. Bapak lurah. Ini bapak lurah. Hajatan. Siapa lagi ngeramein? Wah, tenda ngompol. Tapi
ini alhamdulillah di tenda jarang-jarang bocor. Ini jarang bener. Namanya baru kali ini tenda jarang-jarang bocor. Iya jarang-jarang bocor. Di mana-mana mau busak sampai air berturun ya. Iya jarang-jarang bocor. Iya namanya mau di kampung gua tenda busak air pada masuk. Memang gerutu. Ini ya. Kalau seimbang memang harga. Terima kasih malam siapa? Hah? Iya, palanya. Jadi kok, palanya botak. Lo ngapain? Gua serep. Buset palanya deh serepnya gua. Bukan gua doang. Ini jangan sampai ketahuan gua umpet dulu ya. Sebenarnya itu ada yang berhak gitu. Iya nampak. Lagi musim corona begini sebenarnya mah ada yang berhak gitu. Iya gua makan. Lu mah gak berhak kak. Namanya duit saleran makan kita mah cuma sekedar ngumpulin saluran. Kalau sebenarnya mah ada yang berhak ke saluran. Masih ada yang hak menerima. Oh, terima dan satu lagi ini. Sampai yang lu ini tidak. Sampai ya. Bukan berhak. Gua tak ini kok. Kalau nama cepet. Kalau nama cepet. Ajar malu-maluin aja. Oh, dua. Itu kan ngasihnya sama saya berapa? Iya loh, dia mau ngasih. Terima kasih. Jadi ibu kurang tepen ya? Ini otak, ini otak. Eh, ini mau bagi lu. Makan kata dia mau bagi cepet. Eh, lu di cepet. Eh, itu saweran, baginya belum. Bagus, tadi kan gocah ditambah lagi, gocah mau bangun apa yang murah. Ya gue mau tadi aja beli gemplong, gak bisa, ini gemplong, tadi berapa duit? 1.000. Kalau saya beli 10.000, dikasih berapa? 10. 10? Iya. Berarti jadi 20. Yang beli 10, dibagi 10. Lu punya 10.000? Iya. Lu punya 10? Iya. Lu ngomongin gimana? Kata gue, kan gemplong berapa duit gue satunya? Iya, gue ngomong nih. Iya. Gemplong berapa satunya? 1.000. Iya. Kalau saya beli 10.000 dikasih berapa? 10. Iya. Itu kan beli 10. Iya. Dikasihnya 10 jadi 20. Ini gombel. Kagak menang lu lawan bagi ibu. Gue bukannya begini gara-gara banyak utang Bang Emok. Kenapa gue? Tapi saya mau ngomong kakak saya. Sekolah udah tua, ngumpulnya cuma 10 orang. Mana gue udah kumpul? Aku berjanji. Tepat pada waktunya. Kalau kagak hadir, didenda. Emang biangnya bisa. Gue udah ketawa. Lalu, disini ada ibu lurah. Kebosannya bapak lurah. Iya. Lu potongannya yang benar. Ini potongan kalau gue udah kebonya ini kalau gue liat udah kayak gagang bengok. Tau bener tuh? Gagang bengok. Ini muka lu udah kayak gagang bengok. Lu kalau ngomong bener nih. Lain orang mah kayak apa kek? Lu mau kalau kayak gagang bengok. Kalau gagang bengok bengok. Ya kalau bengok kayak gobek bengok buat ngetak bakok. Stet. Ini salah. Mana? Ya kalau gue ngomongin sama laki lu kadang sewot. Saya buru-buru matanya udah api badai. Lu potongan lagi potongan kunyuk, bener. Iya, jangan ngomong-ngomong kunyuk, Ken. Emang? Gua juga gak kepengen mahal di deketin sama kunyuk. Gua tuh kok. Eh, apa gua sering ngamen topeng monyet. Eh, ini biangnya monyet. Ini, gua sih ngebiangin doang. Ini wik-wik. Wik-wik. Wik. Wik ini juik. Juik ini buat nutupin kepala. Ya. Iya. Lu dengar kalau ngomong lagi. Ini wik ini buat nutupin rambut di sini. Kepala lu kan botak nih, buat nutupin. Ini karet ini, adanya di belakang. Bukannya di depan, siapa? Udah potongnya udah kayak anjing aja. Gue sewa gue emang dari sono, gue sono bareng, abis ini gue ditinggalin. Lu punya pikiran, Yan? Lah gue kalau gak punya pikiran, masih nyampe sini aja, bego. Ini karet nih, setan. Lah mana ada ibu delanya di depan. Lu petok ke mulut. Dilepas, cepret. Parah, isinya pocong. Pocong, pocong. Gue ini suka otak. Dipotong, cepret. Pecah.
berdarah. Mati gua, mati. Coba lu pikirin kalau gua mati. Lu pikirin kalau gua mati. Bini lu ntar tidurnya bahas apa? Bego. Lah jadi bini saya kan lagi sarat. Ya lu mati jadi mikirin bini gua tidur lama gua. Ya. Pecah. Mati. Oh, mati gua. Kalau gua mati. Iya. Lu pikirin. Pikir udah gua. Ya, bini bajak. Nah, bajak. Eh, lu apa? Bininya kuruk. Sudah, bini lu kuruk. Baca sih pesawat baru. Kalau ngetuk pegang nanti yang. Ya. Takut terbang ya. Alhamdulillah makasih duluran. Biar panjang umur. Amin. Ya. Mudah-mudahan saya doain Pak Lurah. Ya. Tidak. Waduh, dia dapat tawaran lagi kata sana. Coba kamu dong bertengkar sana. Kita doain Pak Lurah, biar kita berada, amin. Doa saya kan manjur Pak Lurah. Iya, oh doa. Doa apa kagak ngurus ya? Mandor. Mandor kemarin, 3 abis mandor. Yang kemarin itu ya? Iya, gue doain sama lo. Gor. Mudah-mudahan seminggu biar dapat duit 60 juta. Mandor itu, iya. Bener seminggu dapat duit 60 juta. Oh, dapat 60 juta lo doain. Iya. Ternyata bukan bisnis. Lo itu bisnis ya? Lah, jangan bener. Gua mana kokin banget. Itu kan dapat duit. Kecut. Kalau bertanggal diukur. Perlu banget gue udah. Iya ya. Tadi gua tadi makan. Alhamdulillah disuguhin ikan bakap yang makan yang 6. Gitu. Lo katanya makan sama gua ya? Iya. Yang dimana-mana kayak kakap itu ada 2 katanya. 6 ini mas. 2 orang dari gua kentangin apa gua tongkrongin itu 2 katanya. Ya 6, sekilo 3. Masa sekilo 2 ya? Sekilo 3 setan. Sekilo 3 makanya. Kakak. Iya. Kakak gua makanya. Ya kalau sekilo 3. Iya. Kalau di dalam plastik ditempel nih. Gua kata sewa tutup pala lu itu. Pala lu warna kecil pada sawan. Tutupin lu lihat warna kecil di bawah sumur pada ngomong. Bagaimana? Gua tapi alhamdulillah semenjak ada pandemi begini. Iya. Tapi kita usaha jangan malu. Jangan malu. Yang penting kita halal. Halal. Nih berkat sama saya nih berdua. Oh. Saya mau kalau dapat hajatan begini nih. Bapak aja. Gelas apa? Iya. Emang gelas apa saya kumpulin. Alhamdulillah saya usaha di plastik. Iya. Berkat di plastik anak bini ada makan. Makan dia. Oh, dari plastik aku doang itu. Iya. Berkat di plastik. Makan anak mana? Ya namanya kasih duit 200.000 hasil menjual plastik tuh. Enggak, ini mah berkat di plastik. Iya, dari plastik kan lu timbang misalnya ada kapital gimana kan dia ya. Ya lu enggak tahu berkat di plastik. Iya, yang benar kan tadi lu kan ngomong kan aku salah gua ngomongin berkat di plastik. Nah, tapi tadi mau gua kagak alami. Ya kan gua dokin kan. Kalau berkat banyaknya di plastik. Ya sama kau dalam karung. Marah mulu iga jarang nih. Enggak kalau iga jarang gua sabar. Omongnya dalam ini ya kalau iga jarang rusak gua pekecek. Jadi gua lupa insang tutup. Ya Allah sokongannya. Maaf gua akan kandungnya saya begitu pakai ini. Udah sepanjang kita di keris begini. Ya dia sekarang kecil harus awan ya. Itu salah ya. Tapi saya jempolin artis. Nggak kayak artis Tangerang. Sopan-sopan. Oh, gak bisa ya punya sopan. Sopan ya? Oke, bajunya sobek di depan. Bisa kalau sobek di depan, ngomong. Tapi gue alhamdulillah Imperi organ tunggal gue salutin. Kenapa? Penyanyinya pada rapi. Oh di Tangerang gak pake celana nyanyinya. Ayo bener sih. Lu kok percaya. Penyanyi di sini mau gue liat sama pada rapi-rapi. Oh di Tangerang sama daerah Bogor penyanyinya nyanyinya gak pake celana. Pake rok. Gak pake celana.
Di itu lo penyanyi sini kan rapi. Iya. Kalau di Tangerang atau di Bogor nyanyi penyanyi nih, nyanyinya nggak pakai celana. Di itu pakai apa? Ya pakai nih. Coba lu bayangin, nyanyi pake malam dalem. Bukan uang alam, lu ganti. Jadi lu pake musik, coba kesel, lu tadi. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pernah liat dalamnya enggak? Mirip banget ya. Ini pasti ya, Roma. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah, masya, masya ya, masya bodoh. Roma masya bodoh. Roma mah biasanya ada lagu. Lagu. Saya menetapkan sebuah lagu. Lagu yang berjudul. Yang berjudul. Jarang goyang. Halo, Simon. Ah, itu kalau lagu jarang goyang pun bukan lagu yang Roma Irama. Apa salah dan dosaku? Cinta suci ku dibuang-buang subhanallah. Bisa gatel. Ini karetnya nih. Nanti ada juga kan. Aduh. Oh lu, kuping setan. Oke, oke. Okay. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul. Yang berjudul Keramat. Keramat tunggak digusur. Bisa lagi. Keramat batok digusur. Ternyata tegal dan masih berjudul. Sudah. Itu mainan si baca. Buat nyamuk kali ya. Gue bukan adonet, kalau sekarang udah jadi sendok. Ya setahun lo pake bahasa-bahasa begitu. Bukan adonet, gue mau udah sendok. Emang kalau adonet yang gue tau nih, adonet itu adonet. Gak ada yang namanya sendok. Sendok? Sendok emang apa? Sekretaris adonet. Gue baru tau yang ada juga adonet. Dia mah gak ada lagi sendok. Sekretaris adonet. Cakep kan? Dongdut kan leher panjang. Oh, gue dong. Semua yang namanya leher panjang itu kasih bebek kok pada doang. Dan dongdut sama. Gue tuh lewat di warung dagang. Masa gue yang aduh. Itu lagi. Mau benci. Yang gue jadi apal gitu kan. Iya, gue gak balik ke sana kan ya. Itu rapi karet. Ya. Ya. Ya tidak pengganti dah. Dok, lu sih makanya katanya gua rapi. Enggak, ilah ilah. Mudah-mudahan Allah salah nyambut. Lu kayak nyambut singkong. Maaf, Mama. Tapi jangan di mana. Emang apa? Telan, Kek. Ini jangan di mata, jangan di mata sih, gua rapi. Ini loh ya, itu kita. Ya itu ragu. Enggak biarin ah, hah? Lo bisa nyanyi enggak? Hah? Bisa nyanyi? Kenapa? Tadi gue di belakang. Kenapa? Kan sekarang malah untuk apa lo? Iya. Gue perhatiin di sini banyak orang suka. Hah? Banyak orang suka. Hah? Gue kan bingung, lo mau, lo kan orang gabus ya? Makasih om. Gak. Ya makasih banget. Gue kan nyawer. Itu orang yang udah ngomongin semua. Ini punya gue kan sudah disini. Gue suka malu aja. Gue kan lo, gue perhatiin lo kan sering di topeng. Iya. Ya kan, lo pasti bahasa Sundanya kan gitu. Alhamdulillah, saya di orang pernah punya lagi orang Kerawang. Orang Kerawang, ya habis dari Sunda. Iya. Sunda kan? Emang saya emang gak bisa bahasa Sunda. Betul. Eh, gue gini. Laki saya sopan banget. Laki lu itu? Iya, kalau lagi nyuci, saya disediin kopi. Sayang apa kalau lu? Kalau mau, ya kan? Kalau sekarang makan nyuci, gak pakai tenaga. Kalau pakai mesin cuci, dia mah. Di setrum. Iya. Nyuci di setrum. Iya. Nah, ngasih aja. Masak di setrum. Nah, banyak ngopi pagi-pagi gua setrum. Baju kok. Disediin kopi. Orang-orang yang orang Kerawang, kok? Iya.
Seduit ya. Saya lagi mau nyuci pas cincin kopi ditaruh depan saya. Iya, itu di depan. Neng mangga, leuleut kopina. Oh, disuruh leuleut. Iya. Pas gua minum, laki gua nanya, "Neng, kopina amis enggak?" Emang gua enggak bisa ngomong Sunda. Laki lu nanya gitu. Iya. "Neng, kopina amis enggak?" Iya. Gua cium gelasnya. Enggak. Ditambahin lagi gua sendok. Enggak. Laki lagi. Diaduk lagi. Gua minum nanya lagi aja, "Neng, kopina amis enggak?" Gua cium lagi gelasnya, enggak. 2 kilo gula di situ. Manis. Nah, gua punya laki orang Sunda jadi punya kencing manis. Makanya bego. Makanya itu dia, gua mau belajar, ayo. Gua cerain, gua kawin sama orang Jawa. Lu kawin lagi? Enak bang kok, kawin sama orang Jawa jarang pernah keluar. Masa kita tanya, "Mas." Iya. Dalam. Orang Jawa aja. "Mas, dalam." Padahal di lapangan bola dia. Ya. Masih di dalam aja. Dia mah disawakin dalam baik. Kalau kita berpikir memperbanyak bahasa itu bagus tuh. Iya. Iya. Gue juga dulu gue bini gue pas kalian dulu kan bini gue mati. Mau mati? Iya, matinya juga sedih lagi nyuci. Lagi nyuci? Iya, bini gue mati. Itu kok preset? Agak kan kalau bini gue menyucinya di kali ya. Di kali? Mati. Nah itu kenapa? Pepe-nya kegiles. Ini bego lu. Ya orang mau bego. Gitu gitu. Kayak Andi. Pantesan. Musim hujan kalau lumpurnya berlalu. Lah bini gue kan yang enak gue kan baru 2 bulan. Bini lu hilang udah kayak bekas kapak kaktor. Bini gue nyapu. Anak gue nangis, di dalam kita punya gendong nangis, lagi nyapu oe oe, anak gue nangis, lihat pake dia tadi bang iya itu mama di belakang udah apa gitu ini baca, gue sebetulnya dari tadi gue mikir ini bini gue mukanya yang mana sih bongi keden pas dibuka pala gue rambut dicabut, nyari muka bingung. Gue kepegang di atas kayak pantat monyet. Kalau begini ngomong-ngomong gue kayak di belakang. Gak pernah gue di belakang dulu deh. Belakang nih. Nah nih, mundur nih. Jangan. Nih, mundur nih. Itu lanjut nih. Sama aja. Vitamin B bang, biar kamu. Tuh, vitamin B, tau gak lu vitamin B? Iya, ada. B1, B2. Oh, cakep tuh. Sok tau ah, sok tau. Pesannya dua. Buset, gue suruh minum obat cacing. Nah ini depannya. Ini depannya. Ini belakangnya. Nah ini depannya. Coba nyodok. Tenang kok, saya nyanyi. Ini adalah masa nganggur. Eh, orang nanya bener-bener. Iya, kalau sering nyanyi lah. Kalau kami nyanyi. Iya, kalau mau masih senang, mas aku jam 12, sanggup gak? Biar kontak, sanggup gak? Coba bapak lu orang tanya, bola. Bola, sampai jam 12, kamu pak. Ini ya, lagi saya di rumah mau mati di rumah. Tapi ya, mau dia terbang lagi. Ini ya, yang lagi spiral. Yang sekarang tuh lagi spiral. Apa kan? Yang lagi yang disuntik. Coba lu turun, nyamperin. Sambil gue, coba gue yang kita. Coba nambah banget. Enggak cara kagak. Gua udah kayak di HP. Oke, buka angkat lagi ya. Yo. Buka ada kok kiblat. Kiblat mana yuk? Kiblat. Lu kayak mana lu kayak si Peri? Gunanya di mana rumahnya? Biar saya jadi galor. Gua ini bergalor ditawain. Gimana enggak aku sih mau gitu. Kalau ini lu bisa nyanyi? Bisa. Nyanyinya Sunda. Nyanyi dangdut gua bisa.
Tahun? Nung cinta udah klik. Bisa cinta udah kita. Apa yang bisa beli? Iya ya. Coba saya minta ya. Rau. Rau. Itu yang pengirin aku. Rau. Bukannya rau. Cinta noda hitam, cinta noda hitam. Nih enak ini lagu jaman orang dan luar. Wah, apa banget? Ngecek-cek di sini ngecek-cek. Jangan. Itu wudhu. Ini warnanya ngambilan wudhu. Geng, itu mah kerannya mampet, saya kan ngambilin. Sini nih. Cinta noda hitam. Bedain aja namanya. Ibu bang, dengerin yang ngomong ini kokol. Ibu bang ngomongnya pakai aja. Aja di kalau begini kalau aja keras, hah? Gak ada yang keras. Pakai speaker. Iya. Di tempat gua nggak bicara gua ngapain? Kenapa? Aja nggak boleh keras-keras. Ah yang benar. Tempat gua. Nah pakai celak. Kagak boleh. Pakai sound lagi. Ada soundnya mah. Emang? Kagak boleh keras-keras. Lah, emangnya ngapa? Suara mana aja, suara mau duit. Lah, boleh. Agak boleh keras-keras. Yang boleh? Ini agak boleh keras-keras, ya ada mulai. Emang kalau aja gimana? Kalau boleh keras-keras. Gak boleh keras-keras, maksudnya begitu. Oh, gak boleh keras-keras. Iya. Ini tapi gak boleh keras-keras. Itu gak boleh. Kenapa sih kalau orang aja selalu nengkep kuping? Nah, oh, lo gak jadi makan lagi. Ini tadi keras-keras, gua denger nih, orang ajan, setiap orang ajan di musola, di masjid, tegak kuping, kenapa? Itu namanya biar fokus. Ah, enggak, salah. Soalnya dia fokus, jadi dia ajannya fokus langsung. Enggak salah, kalau nak kepulang, mah kita ajan. Salah, gue. Tadi gua dikeras-keras. Dia gak ada ketebakan sama saya. Jadi gua minum, bang. Lo kenal bebek? Hah? Bebek? Lo kenal? Eta kenal kan? Nah itu kasih jalan begini ya untuk ini. Lo kenal Eta? Lo kenal? Ansip Lo kenal Ansip? Kapan kenal kan? Iya. Lo kenal Nurul? Iya. Sekarang gua tanya Entok ataupun bebek sama Ansip kencangan mana? Kencangan Ansip? Iya gua. Nah Nah Entok gua maaf lah. Udah jelas kencangan Ansip. Kencangan bebek. Oh gimana sih? Ah, oh, bebek dibawa maling. Malingnya? Kok motor? Iya juga sih ya. Ini kalau lu bisa bawa motor di break-break. Ayam sama gajah tinggian mana? Ya tinggian gajah. Ah, tinggian ayam. Gajah. Tinggian ayam, kalau ayam ada kepala gajah. Kok sama gajah? Kalah gue. Sekarang anak ayam ada lima. Ada lima anak ayam. Dia tabrak motor dua. Bisa berapa? Lima. Anak ayam lima. Dia tabrak motor dua. Bisa berapa? Nah, tiga. Oh, lima. Anak ayam lima. Dia tabrak motor dua. Bisa berapa? Tiga. Salah. Salah lu. Anak ayam lima. Dia tabrak motor dua. Tinggal. Tinggal tiga. Habis, kutual. Ya, lu harus dijual. Gak tahunya hidup, gue mau netein. Ini kalau mau netein ayam, man. Ayam asalnya dari mana? Telur. Telur? Ayam. Tuan mana telur sama ayam? Telur. Telur dari ayam? Tuan ayam. Ayam dari dalam. Anak
aku cerai, kenapa abah? Tuan Maguan. Gua kalah di temuan lemah penjurus. Sekarang nih dah, satu lagi dong lu. Ini ada anak monyet di atas pohon nih. Ya, dia tuh. Tadi lu ngomong monyet dan nyapa gua. Marah lu. Tadi kan gua kalah di eto. Nih sekarang gua tanya lu. Ini ada anak monyet di atas pohon. Iya. Yang lebih turun di alam temannya. Kalau dia tiup, ditembak orang buru. Dia lompat. Dia lompat dimakan sama macan. Dia diam. Ditembak orang buru. Menyerah. Menyerah. Iya. Apa lo pikir? Aku udah berpikiran aja sebenarnya apa orang maca. Iya. Gua lo. Iya. Itu aku jadi begini. Kenapa lo gak mau diri monyet? Kenapa sih babi kalau jalan tunduk? Lo babi jalan tunduk. Gua ada. Tapi monyet. Kenapa babi jalannya tunduk? Iya. Karena dia gak punya kaca spion. Enggak. Salah. Karena dia kalau nengok palanya duluan. Salah. Emang apa? Yang benar. Benar. Kenapa babi jalannya tunduk? Tunduk. Karena dia malu. Emang bapaknya babi. Kalau bakal rumahnya gua, bapaknya lu. Ya Allah. Tapi kita ketemu. Jadi kalau ke babi sakit dan gak wadah dia tuh kasih disitu. Ya lah, seenggaknya malam ini kita udah menghibur kampung. Iya, kita menghibur di kampung. Apa ini? Kampung Flores. Oh, burung ini masih di Siluman. Iya, tentunya kita mengucapkan terima kasih. Kita emang benar sebenarnya mas, saya acara di Siluman emang jarang saya terima. Jarang diterima? Benar, acara di Siluman saya memang jarang diterima. Emang gak ada? Gue tadi emang jalannya macet banget. Iya di sana ya. Sekarang kan bukan di Jakarta aja. Iya. Dari jalan ke sini. Dari pasar tadi itu. Saya hampir 1 jam macet. Macet dulu. Tadi saya lepas itu tuh lewat polisi orang macet banget. Iya. Saya pikir ada razia. Ada razia kan? Apa ada orang tabrakan? Ramai ya? Iya. Saya pikir. Lu berhenti? Saya bisa berhenti. Pas banget ada tukang somai. Iya. Oh, pilih jalan itu. Iya. Pas banget tukang somai, saya nanya. Nanya tukang somai. Bang, bang. Iya. Ada apa, bang? Eh, tukang somai ngomong nih tinggal kolongan. Emang gua punya somai. Maksudnya biar gua nanya tukang somai. Iya. Oke, kita nyelibur. Pokoknya saya doain pemuluk-muluk, pemuncang-muncang, tanggungan muluk, hujan yang nyangkan. Ini yang ngajak peluang yang nanya saya sih. Oh, sebenarnya Bapak Lurah kalau nanya sama lu ke topik tuanya ya? Bener, Bapak Lurah. Zaman dulu topik tua itu masih dipakai. Orang-orang dulu kita pakai. Ilmu, sebelum ada ilmu, pituah. Pituah, iya. Sebenarnya gampang. Gimana sih, Bapak Lurah? Pituahnya itu kalau kita pengen nggak hujan. Jadi hujan gede nih. Kodok. Kodok apa nih? Kodok. Banyak. Kodok kan, sionya kan. Sio. Sio ngeluarin hujan. Hujan, iya. Kita tangkap kodok. Kita ikat pinggangnya sama karet kodok-kodok. Kita datang di atas tenda, kita baca selawat 3 kali, bismillah 3 kali, selawat 3 kali. Biarkan tenda teduh, kita gak bakal turun. Tuh, Bapak Lurah, dia beledek gede, munculnya gak bakal turun. Dia ada ya? Iya, gak bakal turun. Gak bakal turun, hujan mah. Hujan gak bakal turun. Ya, iya. Enggak, kodok. Gak kalau gue ngomong. Ini hujan gede. Kodok. Ya hujan gede nih. Nih. Gua suruh nyari kodok nih. Kita ikat pinggangnya. Kita pinggang. Yang kencang. Kencang kodok. Kita gantung di atas tenda. Ya enggak ya. Baca bismillah 3 kali. 3 kali. Selawat Nabi 3 kali. 3 kali. Biar kedung hitam. Hitam.
juga bakal turun. Tuh, bakal nyerah. Bulura kagak bakal turun, hujan kan kamu kira. Kalau ngecek pulang dulu. Coba ya, Bulura. Ya kalau ngecek turun, kalau mengikatnya goblok. Bener juga ya. Ya gimana dia mau turun, kalau pindahnya diikat. Coba ya, laporin ke Bulura. Kita semakin lama semakin malam. Iya. Penyanyi kita juga kasihan. Iya. Mungkin Bapak saya dulu bayar juga masih ada hiburan lagi. Alhamdulillah. Iya. Nih Bang Bos Ferry. Bos Ferry terima kasih. Iya. Bang Ferry, alhamdulillah banget saweran tadi saya dengar dapat duit 4 juta atau 5 juta. 10 juta. 10 juta. Iya, cuma motornya itu nggak jadi. Ya. Tadi Ibu Lura pesen sama gua, katanya asal lo nyawer, asal lo nyanyi karena Ibu Lura perlu nyanyi. Emang tadi dia berisik-berisik teh. Iya. Kalau di 7 bulan teh kita nanggap lagi. Oh, nanggap organ, kata iya. Bapak Lura. Kata gua. Bapak Lura? Belum, ini belum. Nanyi dah, nanyi dah. Nanyi apa? Nanyi apa kita? Nah, abang bisa nyanyi apa? Itu gue. Oke. Buset gue. Lagunya Elti, Elti. Hah? Elti. Elti sama Mansur. Ya, lu mama papa, lu mama, lu papa. Eh jangan disebut papa. Iya dong, papa. Gua enggak pantas disebut papa lu, Mang. Gua gurunya. Gagol. Buset, gagol. Arab aja Arab bahasa Arab. Oh, Barak Umi, Umi. Ya, apa Umi? Umi, gua enggak tahu Umi. Iya, saya babi. Lah. Itu bingung kali ya. Lu Umi, gua Abi. Hah? Gua Abi, lu Umi. Hah? Gua kirim Abi. Lah? Gua acara dari mana lu? Bocor ga, Bang? Gak mau apa-apa. Bocor ga? Kalau bocor, tak ingin kodok, Bang. Iya, bukan. Kalau bocor, pake jalan dulu. Sip. Gak betul. Ati, lu pulang. Hah? Iya. Iya. Apa naik? Apa naik? Oh. Nah, kok yang menyanyi ya? Nanya. Abang. Gua kira lelaki. Gua kira lelaki semua. Lah, gua tersi lelaki. Oh, badak baru no. Mama, papa. Oke. Okay. Siapa takut? Sekarang ngerti kan nyanyinya? Lah, itu kan gua dulu, baru ini. Oh iya, oke. Okay. Jadi gua dulu nih. Bang, mama, papa, bang. Ribet apa bang, mama, papa, bang. Bang, mama, papa, bang. Nggak boleh nampak takutin. Lagi Bang Ode ngapain baca ayat kursi. Anak-anak itu udah sumur. Gue menjamankan dia. Anak gue begini belum sumur. Eh nyanyi. Gue
apa bilang? Bilang, komen dong, komen. Komen, lek. Bang, main ke channel. Kira-kira ngebatok banci kok dosa gak? Kalau bisa belakang kok batok kan jadi belakang kecap ini banyak udah makan tinggalin kok kok kayaknya ngerasain daging banci ya elaja lagi lu mati juga gampang mati lu mah kenapa? Lu mau nuhul lu mah gak usah pake pisau gak usah pake golok gampang pake apa? Ini lu tiduran perubahan ya? Gua udah beras benar? Iya. Nah, matinya di mana? Pas kena ayam. Iya, gue nyari ayam negeri. Yang ayam udah kuat. Ya, lu mau udah masak, tok. Di kapernya apa itu? Masih. Siapa yang ngomong aku? Kayak negeri mau udah kuat, tok. Dari kapernya, dia kongnya. Ini bagaimana sih? Udah bilang kaya papa, lu papa doang. Asal undang, mama, aku panggil mama. Iya. Masuk mau berapa mana? Lu masuk. Masuknya? Asal lu mama, aku panggil mama. Tentu saja untuk dirimu. Lu masuk ke mobil dong. Komen, komen. Aku bilang lagi berapa? Iya lu. Sekali lagi lu kagak bener, aku sudah pulangnya. Bang, apa lu? Mama betul. Geser, bang, geser. Geser. Katanya, Neng, Maja. Ya, udah. Bapak lu kan dulu, Neng. Kalau lu makanya di depan Pak Asya, Pak.
Gue udah pake ucok. Katanya, enggak, katanya apa-apa, kurangin aja. Kurangin, emang kan? Bener kurangin, saya udah kurangin rokok. Rokok dikurangin. Itu di tasnya tinggal 2 batang, apa? Ya, dikurangin itu maksudnya dari sebungkus, dari setengah. Emang bener, sama emang bener, Pak. Rokok, samsu, apalagi? Ya, kuning-kuning. Enggak boleh. Enggak boleh. Soalnya tuh, rokok samsu, ketuainya jelek. Hah, emang apa? Rokok Samsu, orang yang rokok Samsu ketuanya jelek. Ya, aku loh saja rokok Samsu ketuanya jelek. Jelek, aku loh, kok jelek. Ya dimana lo kan udah tua cakep. Oh, oke, okay. Kita lanjut. Gue udah ngomong apa-apa, gak ngomong apa-apa. Gue udah ngomong apa-apa. Kalau lo nyanyi dewek kah? Hah? Gue nyanyi dewek? Oke. Kali aja tentunya dari rumah, kali ada hiburan lagi. Dan...